Biasanya tepuk sagu diolah menjadi makanan mie sagu yang familiar di Provinsi Riau, terkhusus di Kota Pekanbaru Riau. Namun berbeda jika tepung sagu yang lembut ini berada di tangan seorang ibu rumah tangga bernama Asri Ingat Miatun, warga Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau. Di rumahnya itu, ibu yang akrab disapa Asri melakukan inovasi tepung sagu disulap menjadi jajanan kekinian yang gurih dan renyah. Jajanan ini diberi nama culut sagu keju. Proses pembuatannya pun sangat mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Proses pertama menyiapkan bahan-bahan yang akan diolah, seperti telur ayam, tepung sagu, kaldu, margarin, dan keju. Bahan-bahan itu kemudian dicampur menjadi adonan. Setelahnya, adonan kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus dan diproses. Setelah diproses menggunakan mesin, adonan kemudian berubah dan berbentuk stick. Setelah itu, adonan berbentuk stik kemudian digoreng menggunakan minyak yang panas. Setelah proses rampung, jajanan culut sagu keju kemudian dibungkus ke dalam kemasan plastik dan botol. Asri mengaku munculnya ide untuk membuat jajanan culut sagu keju berawal dari Provinsi Riau menghasilkan sagu yang bisa digunakan sebagai bahan makanan dan camilan. Bahan baku tersebut diinovasi oleh Asri dengan bahan kekinian, seperti keju yang menghasilkan makanan ringan atau jajanan yang diberi nama culut sagu keju. Nah, awalnya dulu kenapa saya memilih itu produk dengan produk sagu, karena kita sudah tinggal di Provinsi Riau, kita berusaha untuk mengangkat bahan baku produk khas Riau. Dan kita memakai bahan sagunya dari Riau, dari Siak, dan kita modifikasikan dengan keju. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai ke daerah luar kota berkat bantuan dari Disperindak provinsi, begitu juga dari Dinas Koperasi, Gubernuran, karena sering kita diajak event-event bazar. Rasanya yang gurih dan renyah membuat makanan ini diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jajanan culut sagu keju dibanderol oleh Asri Ingat Miatun cukup terjangkau, yakni Rp20.000 per kemasan 100 gram dan Rp150.000 untuk kemasan 1 kg. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba culut sagu keju? Silakan datang ke rumah produksi yang berada di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.